Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Iman's Channel. Hari ini kita nak makan something yang saya rasa tak pernah makan. Sosis Kemboja ataupun dikenali sebagai Tong Mo. Adakah yang pernah makan? Ini makanan tradisional Kemboja. Memang serius tak pernah makan and sekarang baru jumpa. Ada yang cakap sedap. Dia dalam ni dia ada daging cincang. Daging tu diperapkan dengan rempah-rempah di dalam apa ni, usus lembu. Ni usus lembu luar ni. Ni tali diikat nak bahagikan. So kita nak try rasa macam mana rasa dia. Ada kata sedap. So memang tak pernah cuba. So aku nak cuba. Ni rupa dia macam sausage tapi dia gemuk, pendek sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dia disertakan dengan sambal dengan jeruk betik kalau tak silap saya. Jeruk betik. Kita nak try cecah dengan dia punya sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila guys. Dalam dia macam juicy dalam dia. Berair lagi dalam dia. Rasa macam makan daging burger macam tu. Sedap. Serius sedap gila. Ada rasa manis-manis. Rasa daging cincang tu. Yang mana belum pernah try, korang boleh cari lah. Sekarang macam rasanya macam dah ramai jual. Tak silap saya yang frozen pun ada. Sausage Kemboja ni ataupun Tong Mo. Bila dia ikat macam tu kan, boleh rasa dia punya jus daripada daging lembu ni dengan dia punya rempah-rempah ataupun perapan-perapan dia tu, dia terkumpul kat dalam tu bila makan. Memang sedap. Rasanya makan macam tu je pun sedap. Kalau makan dengan nasi, saya rasa lagi sedap. Macam makan sosis tapi lagi sedap. Dia punya jus. Ini sambal buat tahan pedas ke?
dia punya tekstur dia dia agak liat sikit, mungkin sebab usus ni, tapi serius sedap. Kena try makan dengan dia punya jeruk betik. Banyak dia bagi jeruk betik eh. Bismillah. Makan dengan jeruk ni pun sedap. Makan dengan nasi tongmo ni, jeruk nasi, jeruk nasi, jeruk betik ni, melayan. Makannya saya rasa dia tak boleh nak makan dalam keadaan yang sejuk sangat sebab nanti dia terlalu liat. Makan panas-panas ya. Suam-suam, sedap. Jeruk cecah dengan demi sambal. Sedap gila. Yang terakhir, sayang bulan habis kan. Alhamdulillah, cukuplah video untuk hari ini. Kita cuba beberapa ketul tokmo bakar. Yang mana nak dapatkan sekitar muah, nanti saya sertakan detail dia dekat bawah. Benda nak dapatkan sekitar muah eh, didatangkan satu set tu sekali dengan jeruk apa ni, jeruk betik dengan sambal. Satu set tu dia ada 3 pieces kalau tak silap saya. So tu je lah video untuk hari ini. Assalamualaikum. See ya.